Ya, suara kalian aman. Ini kita matikan dulu. Terus ini suara kalian kita bikin setengah aja dulu, oke? Aku seorang ahli waktu. Oke, yang bermain sekarang timnya tadi bukan OP ya. Katanya tadi ganti namanya OP. Omega katanya. Kalau nggak salah Omega ya. Omega lawan Omega lawan 6 aja, Omega 6. Omega lawan Omega MG. Aku suka bau bubuk mesiu di pagi hari. Oh, kita sebutkan saja dulu yang bermain di sini ada seorang Omega Shiva, Omega Hutao, Omega Copiers, Omega Kazuki, semua akan Ryu dan Omega Nan, dan dari tim OMG ada OMG Kins, OMG Sisui, OMG Alpi, OMG Kizo, OMG Next Jack. Kita lihat. Selamat bermain. Papa izin dulu buat farmingnya. Papa mau laporan dulu. Jadi enjoy the game, jangan ribut. Kalem aja, santai. Kalau enggak ada apa-apa, boleh nanti sambil ngobrol dulu ya. Kalem, enjoy ya. Hapuskan semua ketidakadilan di dunia ini. Ketika tubuh kita menderita, jiwa kita bangkit. Siap, maju! Your team is picking. Oke. Selamat bermain dan enjoy the game. Game selamat right datang now ke pertunjukan sulap terbaik di seluruh dunia. Sedingin embusan kristal salju, abadi bagaikan kalbu yang membeku. Sambutlah pertunjukan dengan sorakan yang meriah untukku. Hilang segalanya, baik itu keluarga ataupun takdir. Bintang jatuh membawa kita ke sini. Di hadapanku. Your team is picking. Saatnya memainkan irama dari kilatan cahaya. Dan lagi laporan. Welcome to Mobile Legends!
5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Thank you.
sayapnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi luar biasa. Bahkan di sana sudah mulai datang saja pergerakan 20 berbanding. Oh my god, 9 menit lebih. Oh, bahkan 10 menit. Kita lihat saja Phantom Slice digunakan saja. Enai for Enai dengan baik, bahkan di sana digunakan dengan baik saja. Tapi Electric Mindbeat berusaha untuk mengunci dari seorang di sana, Rio. Rio hilang saja bahkan di sana. Sakit sekali dia menjadi seorang di sana, Ricardo. Kali ini berusaha untuk backup saja. Bahkan kalau kita lihat item make dari kedua tim, 10 menit yang lewat ini, si Sui dengan Chow-nya 0-36 KDA. Tapi lihat, ini berbahaya sekali, berhubung momentum bahkan di sana masih ada. Oh my god, kembali lagi lato-lato dari seorang Nan. Oh no, kembali lagi Nan. Sangat-sangat sakit sekali. Kita lihat penggunaan dari AI. Lihat dengan penggunaan dari Wih, montek dulu bos. Tapi terkena flame shot. Dua kali flame shotnya, lihat.
Rupanya Dominic yang dikeluarkan oleh seorang di sana, Dominic Force, yang dilakukan oleh seorang Nando Lucien, benar-benar bahkan di sana Electric Mind Base berusaha untuk melangkah saja, bahkan di sana Athena sudah mulai digunakan, pecah saja oleh seorang di sana. Next Jack masih bisa hidup kembali lagi dari seorang Phobius, benar-benar sudah mulai diincar lagi. Tapi lihat dari seorang Next Jack di sana, Ricardo dari junglernya X2 kemarin, yang kalau kita lihat di sini ada sudah mengamankan satu di sana Holy Crystal, dan juga sudah mengamankan satu Genius One, bahkan Glowing One. Wow, itu langkah yang bagus. NI4NI kembali lagi mengejar seorang Rio-nya pun kali ini dibalaskan dendamnya oleh seorang Rio. Phantom Slice bahkan di sana masih ada Slugger. Kukuh Reaknong kita lihat diambil saja oleh seorang Sisui kali ini. Walaupun kita tahu di sana seorang Rio sudah mengamankan satu Boots dan juga War X, bahkan dia mengamankan di sana si Halbert dan juga satu Endless Battle. Dan ini masih lagi enggak, masih sayang, masih sampai jam 3 atau jam 4. Kalau gimana ramenya aja. Kalau masih rame bisa main custom. Kalau enggak rame ya kita main rank gitu ya. Blast shot bahkan digunakan saja dengan baik, bahkan di sana gila saja, bahkan Valkyrie DSM sudah digunakan saja, kembali lagi menunggu momentum yang ada di cover Alpi. Aman lagi satu orang, hilang oleh Alpi, double kill from Alpi, tapi diincar lagi di sana. Oh my god, Sword Spike yang dikeluarkan oleh seorang Kid dan Slaughter-nya. Combo Mochomro dan wipe out terjadi. Bahkan Ryu baru saja respawn. Electromind Base tidak ada WS. Sudah tidak ada juga di sana, kita lihat. Oh, walaupun tanpa Petrify diambil saja, hilang di sana rupanya seorang Kaizo. Apa yang terjadi? Masih ada di sana, kita lihat. Oh my god, Sword Spike-nya. Bahkan kembali lagi, lihat saja Phantom Slice sempat digunakan. NI4NI masih berusaha untuk mengejar. Aduh, masih bisa ini. Oh my god, Legendary. Benar-benar gocekan kanan kiri yang sangat cantik kali. Tapi di sana Next Jack sudah mulai. Kali ini pertarungan yang ketiga, pertemuan antara seorang Ricardo Next Jack dengan orang di sana Rio. Wow, luar biasa sekali, berusaha diamankan pula. Bahkan di sana melihat Layla dua game control ya kan. Oh no, sudah mulai kembali lagi Kopirs. Enggak, tadi yang pakai Layla bukan Kopirs yang tadi. Tadi Yiba yang pakai Layla, sekarang Kopirs beda lagi. Kopirs ini yang tadi yang pakai apa? Kalau si Kopirs ini yang tadi pakai Moskov. Wow, sepertinya kita lihat berusaha diamankan kembali lagi, walaupun memang kali ini Kopirs 191 ya KDA-nya ya. Luar biasa, kembali lagi luar biasa, kita lihat saja seorang Next Jack masih terpantau lagi, masih terlihat saja dengan baik. Dominic Force sudah digunakan saja. Dominic Force lagi Sword Spike berusaha untuk menjawab, tapi kembali lagi digagalkan saja. Oh my god, lihat benar-benar penggunaan di sana Sword Spike dengan penggunaan dari Slaughter-nya. Bahkan Electric Mind Base sudah digunakan saja oleh seorang Ricardo. Kembali lagi, bahkan di sana NI4NI sudah mulai kembali baikkan duo yang mereka diambil saja, berbahaya sekali. Masih ada kembali NI4NI belum sempat digunakan, kembali lagi dengan cepat menunggu lagi momentum. 7 orang yang masih memandang, kembali lagi benar-benar luar biasa. Bahkan berusaha untuk dicek kembali lagi, amankan saja momentum yang sudah mulai terjadi dan lakukan saja sedikit distraction, sedikit penekanan. Dan kali ini benar-benar sangat luar biasa ya, benar-benar sangat cantik sekali. Bahkan kalau kita lihat beberapa player di sana, kita lihat background. Sudah mulai diambil, amankan saja bahkan di sana. Kita lihat move saja sudah mulai dicari kembali, bahkan oh my god, kita lihat lagi benar-benar tertake down saja di sana beberapa player. Dan sangat cantik sekali 13-1-3 KDA-nya Dominic Force, kita lihat. Oh my god, Deadly Magic Poker Trick kombonya tapi tidak masuk. Kita lihat incar saja, masih ada Dominic Force. Apakah di sana ada hantam-hantam? Kembali ke lato-lato digunakan, sudah diamankan kembali lagi. Bahkan di sana, wow, Dominic Force-nya sudah tidak pandang bulu, kembali backup. Tapi lihat saja, tersisa seorang Ryu sendirian kali ini. Benar-benar sangat berbahaya, sudah mulai diamankan kembali lagi. Bahkan backup yang sudah mulai terjadi, masih menunggu benar-benar sangat-sangat diamankan player-player. Tapi shutdown sudah mulai terincar lagi. Kali ini benar-benar sangat-sangat manis sekali. Wow. Masih terlihat dengan jelas, momentumnya pun benar-benar berkelas. Oh my god, kali ini dengan setup yang sangat cantik. Beberapa player memang agak sedikit sulit ya, agak sedikit sulit. Dan kalau bapak lihat di sini, oh my god, monster kill. Benar-benar sangat-sangat luar biasa, kembali lagi backupnya pun. Tapi lihat, berusaha untuk menunggu saja. Oh no, double kill ini kalau saja, bahkan terlalu serang Kin. Bersinar kali ini Kin, 11-76 KDA, tidak seperti penggunaan Lancelot yang tadi sempat, oh my god, merusuh-rusuh gaming.
Lihat saja dengan baik, momentum yang sudah mulai dibangun terlihat. Oh my god, sudah mulai terbawa lagi. Momentum yang ada yang sudah mulai terjadi terlihat lagi-lagi dan lagi. Oh no, masih terpantau saja. Sangat-sangat luar biasa kali ini. Oh my god. Masih berusaha untuk cek baby check and recheck. Oh my lord. Sudah mulai bahaya sekali di sana kita lihat. Benar-benar sangat cantik sekali penggunaannya pun. Wow, ini bagus banget sih. Sangat-sangat berbahaya kali ini. Lihat saja setupnya pun. Sudah mulai diamankan dan terlihat lagi dengan sangat jelas. Benar-benar berkelas. Oh oh, sudah mulai diganggu. Bahkan di sana kita lihat next jack. Masih memantau. Kembali lagi backup yang sangat luar biasa. Wow, mari kita coba katanya. Luar biasa, memang imut manja ya suaranya dari seorang pasangan, seorang Jazz No Limit. Tapi diincar lagi, menunggu momentum yang sudah mulai terjadi. Terlihat lagi dan luar biasa, bahkan berusaha untuk menunggu recall. Recall bahkan dilakukan oleh seorang Next Jack kali ini. Benar-benar memancing-mancing emosi dari seorang Next Jack kali ini. Dan lihat saja killing spree sudah mulai terjadi lagi dan lagi. Wow, ini sangat-sangat bahaya sekali ini. Wow, mari kita coba lagi katanya. Wow. Benar-benar sangat-sangat luar biasa. Kita lihat. Berusaha untuk membackup semua yang memang dilakukan. Ini benar-benar sangat-sangat pure. Luar biasa, kita lihat. Ambil lagi. Oh, masih saja full power di sana kita lihat. Benar-benar bagus sekali. Terlihat dengan jelas kali ini. Benar-benar berkelas. Wow, sangat-sangat memantau kita lihat kembali lagi. Wow, full power, mari kita coba. Benar-benar legendary. Berusaha untuk diambil lagi. Momentum yang sudah mulai terpasti, tapi lihat saja. Oh. Bahaya sekali lagi, berusaha untuk menunggu dan terlihat saja dengan jelas kali ini. Oh my god, legendary lagi-lagi sana kita lihat. Benar-benar terlihat dengan jelas. Kita lihat benar-benar berkelas. Oh no, masih terpantau saja dengan baik. Bagus sekali kita lihat pergerakannya pun, sangat cantik sekali. Bahkan kali ini dari seorang Layla-nya Kopir. Ini sangat-sangat berhati-hati sekali ya Kopir ya. Luar biasa Kopir. Tidak mau blunder kali ini Kopir. Benar-benar bagus sekali kita lihat. Benar-benar sangat-sangat luar biasa. Dan kita lihat lagi, berusaha untuk back to the up, back up. Wow, sangat-sangat terpantau saja dengan baik dan luar biasanya. Masih menunggu momentum, sudah mulai diamankan. Kembali lagi backupnya pun terpancar dengan sangat perfect tonoid, luar biasa. Dilihat lagi bergerak, bahkan sana kita lihat pergerakan dari seorang Kizo pun. Kizo pun gak mau kelihatan di map loh, ini bagus banget. Tapi gak dipancing, kenapa gak nge-lord ya? Padahal lord ini terbuka bebas. Wow, ini sangat-sangat ada udang di balik bakwan ini sepertinya. Ada udang di balik bakwan ini, gak diserang lordnya loh. Wow. Sangat-sangat-sangat luar biasa. Masih dipantau ada katanya. Wow, luar biasa kali ini. Masih terpantau. Legendary langsung diamankan saja kembali lagi. 47-30. Poin killnya benar-benar di sana kita lihat. Mulai diberikan jarak, benar-benar kembali lagi. Backup dan sana kita lihat legendary sudah mulai kejadian lagi-lagi dan terlihat dengan jelas. Wow. Sangat-sangat berbahaya sekali, berusaha untuk menunggu. Lihat lagi dengan jelas saja momentum yang sudah mulai terjadi. Dan kalau kita lihat beberapa player kali ini yang masih sangat-sangat wow, it's really good, really nice. Masih berusaha untuk membackup kembali lagi, bahkan momentum Aish si papa katanya itu udah mulai gak ada juga. Kontrol apa Layla-nya, lihat katanya KDA Layla kayak Epic yang lagi main.
Enggak semua kayak gitu, Junior. Enggak semua kayak gitu. Tidak semua seperti itu, Nak. Tidak semua. Walaupun